Halo everyone, halo sobat YouTube, Rin Amaya kembali. So di video kali ini Rin mau main kantin sekolah simulator lagi. So sebelum kalian nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini berkembang. Hontoni arigato. Ada Pak Kiap guys. Pak Kiap, ada apa tuh? Apa yang terjadi? Menjelaskan situasi. Hah? Ini berbahaya. Aku akan pergi. Pergi ke kantor polisi sekarang untuk mengetahui kejelasan dari situasinya. Sebaiknya kamu ikut. Loh, saya juga ikut, Pak. Gimana toh? Terus misinya? Misinya kita harus ke pagi hari dulu, bentar ya. Kita memang skip pagi ke pagi hari. Oke. Ohayou gozaimasu. Oke, kita ke set questnya tadi Pak Kiap ya guys ya. So, sebelum kalian nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe. Bentar, kita mau bikin jadiin thumbnail dulu guys, sabar ya. Kita bikin thumbnail. Oke, sudah tersimpan. Apa itu Pak Nosta? Pak polisi, sebenarnya apa yang terjadi? Untuk saat ini kita sudah melakukan lockdown sehingga area A dan K terkendali. Tugas kami sedang berusaha keras di area B untuk melumpuhkan target. Namun saya barusan mendapat kabar bahwa target menghilang tanpa jejak. Beberapa saat lagi kita akan melakukan penyiaran di seluruh kota untuk mencari korban yang selamat sekalipun, sekaligus mencari target. Untuk saat ini kalian sebaiknya berlindung di rumah kalian dahulu. Baiklah kalau kayak gitu, sebaiknya untuk saat ini kita pulang dan beritahu keluarga kita masing-masing. Oke, siap. Oke, siap-siap Pak Kiap. Terus kita kasihan masalahnya si siapa namanya, Neng Sarah. Si Sarah itu ayahnya di area B. Terus ke Pak Kiap. Si ini Talik. Kok Kiap mulu dah. Oke. Apa yang sebenarnya terjadi? Menjelaskan situasi. Apa? Pembantaian makhluk bukan manusia. Ah, kita harus ngapain sekarang? Sebaiknya kita bersembunyi di rumah dengan tenang. Baiklah, ayo kita segera berlindung. Ini berbahaya. Oke, beberapa hari kemudian. Oke. Oh iya guys, kalau misalkan kalian mau follow Instagram Rin, boleh ada di description. Kalau misalkan kalian mau support Rin dengan cara donation, bolehlah di description juga ya. Kalau misalkan kalian mau follow TikTok Rin, ada di link description. Soalnya Rin juga bikin konten di sana. Oke, short apa namanya? Video pendek. Sepertinya keadaan sudah membaik.
aku mendapat kabar kalau kita udah boleh keluar rumah. Tapi sebenarnya kenapa semua ini bisa terjadi? Kalau kamu ke area A, tolong tanyakan kepada polisi ya kejelasannya. Aku mau pergi untuk ngurus beberapa hal dulu. Bye. Oke, Talik. Kita ke mana quest sekarang? Oke, ke polisi ya, guys ya. Ke polisi, aduh nyangkut segala pula. Oke, kita ke polisi area A. Ke area A. Ngapain nih? Aduh. Muter-muter segala pula ya. Oke. Keadaan sudah membaik, tapi jumlah korban jiwanya sangat banyak. Sekarang kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk menangani para korban dan keluarga yang ditinggal oleh mereka. Jika kamu berkesempatan, silakan ke area B. Oke, ke area B guys. Berarti area bakso. Oke guys, sampai segitu dulu videonya. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Kalau misalkan kalian mau lanjutin Rin bikin video ini, tolong komen di kolom komentar ya guys. Aku pamit undur diri dan hontoni arigatou gozaimashita. Bye bye guys. Sayonara. Jane.